Salah satu tradisi yang hingga saat ini masih terus dilestarikan dan ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah tradisi berebut gunungan grebek besar Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Warga tanpa antusias rebutan gunungan jaler yang ada di halaman Masjid Agung Kraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Mereka berebut isi gunungan berupa hasil bumi yang sebelumnya didoakan. Warga antusias karena yakin ada berkah yang akan didapat. Grebek besar biasa diadakan saat Idul Adha dengan mengarak sepasang gunungan yang diberi nama jaler atau pria dan wadon atau wanita. Kedua gunungan ini diarak dari keraton menuju ke Masjid Agung untuk didoakan. Adapun makna yang terkandung dalam grebek besar yaitu bagaimana manusia menjadi manusia seutuhnya. Makna dari grebek besar, paraden itu bermakna gunungan, redi itu artinya gunung. Paraden bermakna rasa syukur manusia pada Tuhannya, rasa syukur Sinuwun, Kraton Surakarta pada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah, berkat, rahmat, dan hidayahnya Allah. Gitu. Sementara itu, warga yang berebut gunungan meyakini adanya berkah dalam isi gunungan tersebut. Baru pertama kali ini ikut acara yang ada di Surakarta ini. Terus sepengetahuan Mbak ini, grebek ini kenapa sih kok terus tertarik ikut rebutan ini juga? Kalau saya kan dari Semarang, jadi karena terkait ada liburan dan kemudian kemarin lihat di Instagram akan ada acara grebek, jadinya sekalian liburan, sekalian cari ilmu dan untuk ikut melestarikan kebudayaan yang ada di daerah Jawa Tengah sendiri. Terus itu dapat kayak gitu yang dipercaya? Ini dapat sayuran, semoga nanti kehidupannya selanjutnya dapat sehat, kemudian nanti bisa punya kebun, bisa intinya sehat dan juga ikut mensyukuri nikmat Allah. Sampai di rumah diapakan itu, Mbak? Rencana mau dimasak di sayur, Bapak. Akan dibawa pulang ke Semarang, hari ini rencananya langsung pulang ke Semarang. Grebek besar mengajak manusia untuk meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Manusia harus mengedepankan kemanusiaan serta kerelaan untuk berkorban demi apa yang diyakini. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.